Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan channel saya Edifa Yunda. Nah, sebelum saya sharing untuk tema saya kali ini apa sih gitu ya, mohon jangan lupa untuk subscribe, like, and comment untuk video saya ini. Oke? Okay? Thank you. Jadi, ketika lagi pandemi gini kan kita sebaiknya harus menghirup udara segar ya gitu. Jadi, kalau di dalam rumah terus kan kadang-kadang ketutup semua ya rumah itu ya. Nah, jadi ini adalah salah satu cara kami untuk supaya tidak selalu di dalam ruangan yang tertutup, yaitu kami akan jalan sore. Nah, di sini ini adalah komplek untuk Pondok Duta Depok. Jadi sekalian saya akan sharing ke Anda semua jalan-jalan sore di sini itu seperti apa sih suasananya begitu ya. Nah, jadi saya lebih memilih untuk jalan sore karena kita tetap berolahraga, tetap jalan gitu ya, supaya tubuh kita tetap fit dan imun kita itu supaya tetap kuat gitu. Nah, saya tidak memilih yang bergerombol gitu ya, seperti kalau mungkin kayak naik sepeda atau ya yang berkerumun gitu, karena itu kan biasanya ada komunitas ya. Tapi kalau jalan sore ini khusus saya beserta keluarga aja, jadi insya Allah lebih aman gitu ya, dan kesehatan kita lebih terjaga dibandingin kumpul-kumpul dengan orang selain keluarga gitu ya. Nah, seperti apa sih jalan sore kita ya? Kita tetap simak ya untuk video saya berikutnya. Nah, sekarang kita akan mulai untuk jalan sorenya ya. Nah, ini adalah pemandangan kompleks saya gitu ya di Pondok Duta. Oke, tetap ikuti saya ya. Let's go. Ayo kakak, kita jalan sore, yuk. Nah, jalan sore ini pun kita tetap pakai masker ya, karena kita juga khawatir bertemu dengan orang lain pastinya karena sore-sore. Jadi selalu gunakan masker Anda ya. Oke. Nah, saya juga pastinya kalau jalan sore selalu siap bawa susu Silgo ini ya buat kakak, karena kakak ini seneng banget minum susu gitu ya, supaya dia tidak kelaparan di jalan. Lalu kita lagi jalan sore kan keliling komplek ya, jadi selalu bawa susu buat anak Anda. Oke? Okay? Ayo ikuti saya terus. Yuk kakak. Juga ada banyak jajanan ya, salah satunya seperti mie ayam ini. Kalau di komplek ini cukup banyak jajanan, jadi kita bisa jajan banyak sebenarnya ya, deket-deket sini ya, atau bisa dipanggil deket depan rumah ya. Oke, ikuti saya terus. Nah guys, jadi seperti ini ya untuk kondisinya jalan sore di Pondok Duta. Banyak jajanan dan rame banget ya kendaraan wirawiri. Ada yang pakai masker, ada yang enggak gitu ya. Nah, ini ada jajanan kerang ijo bumbu rempah Bang Iki. Satu porsinya hanya 10.000, bukanya dari jam 4 sampai jam 10 malam. Ini juga ada dimsum salmon. Dimsum salmon seporsi isi 4 harga 10.000. Ya. Apalagi nih ada cakwe, ada onde-onde. Lalu nih juga ada pancong kasur. Pancong kasur. Toppingnya ada keju, Oreo, mesis, coklat, blueberry, strawberry, green tea, tiramisu, kacang, Scoopy. Rame banget. Nah, di situ ada pempek kataku ya di seberang yang saya perlihatkan ke Anda semua, ada pempek lenggang. Menunya juga kapal selam, lenjer besar, telur kecil. Ada kulit, adaan, kerupuk kemplang, srikaya. Nah, di sini juga ada kebab jontor. Kebab jontor dan kebab original promo gitu ya.
Lalu juga ada martabak Rizky, ada martabak telur, martabak manis. Ini juga ada roti bakar endut. Ya, di sini. Ya, martabak ini, kemudian ada apa nih? Gado-gado ketoprak. Ya, ini ada roti bakar, roti kukus, ada yang jual nih martabak telur mini ya, guys. Ini jual martabak telur. Ini jual susu jahe. Susu jahe merah. Ini luar biasa ya di Pondok Duta ini ya, rame-ramenya luar biasa. Jadi sepanjang jalan ini banyak jajanan dan banyak orang juga yang jajan. Untung ada yang pakai masker. Penjualnya ada yang pakai masker, juga ada yang nggak pakai. Oke, rame banget guys. Serasa nggak pandemi ya. Saya baru kali ini keluar sore, jalan sore, ngiter-ngiter kayak gini, jadi baru berasa banget nih ternyata di Pondok Duta ini rame banget. Ya, banyak jajanan, juga ada yang jualan bunga-bunga. Iya, yang jual bunga-bunga nih, keren-keren banget bunganya, bagus. Ya, kalau ada yang mau beli bunga, bisa kesini juga ya. Ini tempatnya ya. Ini bagus nih, ada buat cuci tangannya ya, untuk jualan bunga ini. Keren, dia jualan bunga tapi nyediain tempat cuci tangan. Oke, kita akan balik lagi. Ya, luar biasa guys. Mereka ini kayaknya mumpung hari ini karena weekend ya, jadi rame banget, atau memang setiap sore rame banget, saya juga tidak tahu. Di sini juga ada toko yang jualan apa nih, alat-alat rumah tangga ya. Ini jualan otak-otak. Ini ada ya, jualan pisang, buah-buahan, melon. Ini ada jualan jus alpukat ya, alpukat shake, bukan jus pop ice. Oke, banyak banget jajanan. Nah, ini cimol kentang nih. Ya, nah ini sini ada dandan, ramai banget. Oke. Ini ada yang lagi kepingin cimol. Nah, tadi sudah disimak ya untuk video saya ya, untuk kita jalan-jalan sore. Nah, karena di sini weekend, jadi ramai banget, luar biasa, juga banyak jajanan-jajanan. Tapi yang paling penting adalah kita bisa happy, bisa fun gitu ya, bersama keluarga tercinta. Dan juga paling penting adalah untuk sehatnya gitu ya, supaya imunitas kita tetap terjaga. Nah, jadi bagi bunda-bunda yang mau mengikuti kegiatan seperti ini, boleh bun bersama anak bunda jalan-jalan keliling komplek. Yang penting jangan lupa pakai masker. Jadi protokol kesehatan juga tetap dijaga. Insya Allah kita sehat, tidak tertular dari yang lain. Dan juga yang penting kita tetap happy, fun, walaupun lagi pandemi. Oke, nah kalau nanti ada bunda yang pengen untuk bertanya, silakan ya tulis komentar bunda di bawah video saya ini ya. Semoga video saya ini bermanfaat buat bunda-bunda. Tetap semangat ya bun. Sampai berjumpa di video saya berikutnya. Bye-bye.